Radio Malaysia Selangor FM 3.50 petang. Anda masih sedang mengikuti ruangan Jurnal Ikon. Yang pasti bersama dengan tetamu kita Encik Harjit. Dan saya terima beberapa kiriman SMS antaranya daripada Kak Putri Izan. Katanya Assalam Adinda Syarul, selamat kembali Kak Putri. Hai Encik Harjit. Hai. Katanya selamat datang ke Selangor FM. Dia sangat kagum dan tersangat fasih. Encik Harjit ni sangat fasih bahasa Melayu. Syabaslah dan semoga terus berjaya katanya. Terima kasih. Terima juga daripada Azni Junior. Katanya hai Syarul dan Mr. Hajid. Apa khabar? Dulu kalau Mr. Hajid baca berita, saya memang tak pernah miss. Sebab bila dia baca berita, bahasa Malaysianya sangat orang kata fluent gitu. Thank you. Terima kasih. Itulah dia. Proses sampai nak orang kata sampai berada dalam peringkat yang orang kata sangat boleh dikagumi ni macam ni, sebenarnya berapa lama ya? Nak kira masa, tidak boleh dikira lah. Sebab sepanjang masa. Memang sepanjang masa. Yang utama, seseorang itu harus ada komitmen. Komitmen dengan disiplin dalam diri kita. Perlu ada tanamkan disiplin. Kalau tidak, tanpa disiplin, tak ke mana lah. Tak ke mana. Tak ke mana. Perlu terus latihan-latihan begitu. Komitmen dan juga sacrifice. Sacrifice sebab apa? Kebanyakan masa dihabis di artian. Okey, untuk berapa tahun akan datang, apa lagi Encik Ajik mungkin nak lakukan? Mungkin nak buka akademi ke, atau nak terus membaca berita sampai bila-bila ke? Saya tidak mungkin nak baca berita sampai bila-bila pun, tidak mungkin lah. Mungkin setahun lagi saya akan baca berita, dan saya perlu berundur sebab sudah 40 tahun saya di kaca TV. Saya catat rekod pada tahun 2011-2012 dulu pada tahun 2011 sebagai penyampai berita paling lama. Masa itu 38 tahun. Sekarang sudah masuk 40 tahun di TV saja. Walaupun khidmat saya sudah 42 tahun. So mungkin dalam masa setahun lagi lah setahun saya lagi masa, yes. Dan saya lepas akan pastulah cari kepuasan ataupun perkara-perkara lain lah yang mungkin dah lama nak lakukan tapi tak berkesempatan. Saya masih terus akan bertugas kalau boleh, dan kalau diperlu di RTM. Saya menabur bakti pada RTM kerana RTM lah Harjit Singh wujud. Tanpa RTM memang tidak siapa kenal siapa itu Harjit Singh Halen. So saya nak menabur bakti balik pada RTM yang telah menaikkan nama saya dan image saya. Dan kerana RTM jugalah saya dapat masuk dalam Malaysia Book of Records sebagai penyampai paling lama gitu ya di Malaysia. Encik Haji, kita bersama dengan pemanggil ini. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Saya Nazri dari Bung Subang ya. Hai Nazri. Hai Haji, Encik Haji. Hai Encik Nazri. Ya. Umur saya pun dah tua, dah 46. Saya masa kecil-kecil dulu pun saya dah tengok berita daripada TV1 ya. Iya, iya. Kita Haji baca berita masa tu dengan Kamaluddin Ahmad, lepas tu Wan Citau lagi. Hashim MB, semua tu lah. Jadi saya tengok masa tu berita tu memang tak ada macam main-main, macam straight je saya tengok. Berita itu serius. Berita mana boleh main-main bang. Lain macam Syarul lain, dia main lagu. Macam sekarang ni kita tengok tak berapa serius sangat. Dia ada serius tapi tak seserius dululah. Dulu dia set tu, betul-betul set berita tu, memang betul-betul set berita. Bila solid macam tu ya. Kan, kita dengar pun, kita nak minum kopi pun kita tengok, nak minum kopi pun tengok. Kita dengar betul-betul. Ya. Yeah. Okay. Tahniah lah, dah lama dengan RTM. Jadi saya pun masih menyokong lagi lah. Terima kasih Nazri. Terima kasih Nazri. Ya, okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah, agaknya dijawab. Okey, kita bersama dengan pemanggil yang terakhir mungkin petang ini. Hello, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapakah? Ini Haji Arif, sana siapa tu? Syarul ni. Syarul. Abang Arif lah. Abang Arif, kita bersama dengan pembaca berita Haji S. Hulun petang ni. Pembaca berita orang lama. Tapi masih nampak muda. Orang lama, sini pun orang lama yang bercakap. Makanya? Haji. Yes. Okey ke you? Okey. You punya kesihatan okey? Kesihatan? Takat ini okey lah. Okey lah. Saya betul-betul peminat Ajik ni.
Terima kasih. Ya, pemenang Ajit yang setia. Terima kasih. Kalau saya tengok dalam TV, berita apa semua kan, saya memang sentiasa dengar juga Ajit cakap macam mana. Terima kasih. Ha, masuk dalam saya punya minda lah Ajit cakap tu. Okey. Okay. Bila Ajit dan saya cakap macam tu, saya bercakap dengan orang pun style Ajit juga. Ya. Ha. Terbawa-bawa. Ha. Terbawa-bawa lah Ajit. Abang maknanya abang boleh baca berita kot. Saya baca berita dah usia dah lanjut. Yelah, yelah. Lagi. Umur dah 60 lebih, dekat 65, siapa nak lagi. Hukum dah buang sungai dekat Kelang lah. Dalam bidang bakat ya. Umur tidak kira lah. Tidak menjadi ukuran. Umur tidak kira ya. Memanglah tak boleh. Ya. Saya pasal apa? Saya kalau bercakap dengan kelayak ramai, saya tak ada kekok lah. Sebab orang tu dia takut-takut yang bercakap kan. Dia ada pengalaman, tapi dia tak berani nak keluar kelayak ramai. Okey bang, tu saja ya. Okey saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai Ajik. Yap. Okey, selamat petang eh. Selamat petang, terima kasih. Okey, kita bersama dengan pemanggil yang terakhir ni, betul-betul terakhir ni. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang Sarah. Ya, yeah, selamat petang, siapakah? Kak Siti Ikhlas ni. Kak Siti Ikhlas, sila beri satu mungkin ucapan yang ringkas dan padat pasal kita kesetukan masa ni, silakan. Untuk Cik Haji kita. Buat Haji si, hai. Hai, Siti. Kak Siti memang daripada dulu minat sangat-sangat. Terima kasih, terima kasih. Suara dia ala-ala DJ Dave gitu. Memang daripada dulu minat. Sebab okay. Daripada kecil Siti tengok dia kan. Memang ikhlas lah dia baca berita. Semoga sukses lah. Cemerlang, Gemilang, Terbilang. Okey, terima kasih Kak Siti. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, Cik Ajit, kemunculan anda di TV malam ini. Malam ini 8:30 TV2 berita bahasa Inggeris. Ya, betul. Okey, mungkin sedikit ucapan ringkas untuk pendengar anda ataupun penggemar-penggemar anda di luar sana, silakan. Tanpa pendengar dan penonton, siapalah kami di RTM. Ya, terima kasih. Lalu saya tengok kat TV je macam tu. Okey, kepada anda eksklusif di Selangor FM, jangan ke mana-mana. Selepas ini tepat pukul 4 petang kita akan bersama dengan Cik Haljit S. Hulun, pembaca berita tersohor RTM yang akan melontarkan barisan berita-berita Selangor FM pukul 4 petang. Terbaik di Selangor FM. So long to electric fences. Berita Selangor FM 4 petang. Bersama saya Harjit Singh Halen dan salam satu Malaysia. Antara tumpuan hari ini, Sultan sembah maklum cadangan bubar dun. Suami ditetah isteri akibat solat. Menurut Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, cadangan kerajaan negeri untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN selepas sambutan Cap Gome sudah disembah maklum kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Beliau yang berucap selepas mesyuarat Exco Kerajaan Negeri semalam berkata, baginda mahu pengumuman pembubaran itu dibuat dengan penuh tertib dan teratur. Malah baginda juga turut mengingatkan kerajaan negeri hanya membuat pengumuman berkenaan apabila segala keputusan sudah dibuat. Tambahnya, Khalid sudah memberi penjelasan kepada tuanku bahawa beliau tidak mempunyai sebarang halangan sekiranya pilihan raya negeri berlangsung sama dengan pilihan raya yang diputuskan oleh kerajaan pusat. Seorang suami menerima lebih 20 jahitan di kepala dan badan apabila ditetah isterinya dengan pisau pemotong daging di rumah mereka di Hulu Klang, Ampang. Kejadian berlaku apabila mangsa menyuruh wanita berkenaan menunaikan solat dan mengawal sikap panas baranya. Menurut polis, sebelum kejadian, mangsa yang menjalankan perniagaan sendiri baru pulang ke rumah dan meminta isterinya menunaikan solat zuhur. Tindakan mangsa mengakibatkan isterinya berang sebelum berlaku pertengkaran di antara mereka. Berita ini disiarkan dari Selangor FM. Tiga perompak bersenjatakan alat renjatan elektrik mengambil kesempatan melarikan 2.2 juta ringgit daripada sebuah van keselamatan yang dalam perjalanan untuk menghantar wang ke sebuah bank di ibu negara. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Arjunaidi Muhammad berkata,
Kejadian berlaku ketika tiga pengawal keselamatan syarikat itu singgah di sebuah medan selera pagi semalam. Menurut beliau, ketika kejadian, pemandu van yang keseorangan didatangi tiga lelaki bertopeng lalu menyerang dan menumbuk muka mangsa. Tambahnya, perompak tersebut sempat merampas beberapa karung wang di dalam van lalu melarikan diri dengan menaiki sebuah kenderaan. Seorang doktor pakar maut apabila kereta dipandunya terbabas di Bukit Beruntung berdekatan kilometer 422.8 Lebuh Raya Utara Selatan pagi tadi. Mangsa Dr. S. Tilainathan maut di tempat kejadian dipercayai akibat kecederaan parah di kepala. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru HKKB untuk dibedah siasat. Ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia pada sebelah petang diramalkan ribut petir di satu dua tempat, manakala sebelah malam tiada hujan. Berita Selangor FM disediakan oleh Izzuddin Hamdan. Ikuti berita Selangor FM berikutnya pukul 6 petang. Sekian berita Selangor FM 4 petang. Program Jurnal Icon itu tadi telah dibawakan terus kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.